Kita nak pergi jumpa siapa you guys? Alay. Wais nak tengok. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Rai Sudin jumpa arwah anaknya Siti Sarah, Syuib sampai video call. Betul ke ni? Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Hasrat Rai Sudin Hamzah untuk bertemu kanak-kanak perempuan yang memiliki wajah mirip anaknya Allahyarham Siti Sarah akhirnya dimakbulkan, dan isteri Rai Sudin iaitu Siti Fatimah Sabri atau lebih dikenali sebagai Mak De memuat naik video pertemuan mereka ketika mengunjungi kediaman kanak-kanak perempuan bernama Miza itu di laman Instagram semalam. Dan Mak De berkata dia menganggap pertemuan kedua-dua keluarga itu adalah rezeki meskipun mengambil masa 7 jam untuk tiba ke destinasi dipercayai di Kedah. Kata Mak De, rezeki dapat jumpa adik Miza 7 jam perjalanan ke sini sebab suami nak sangat jumpa. Ya, begitulah tulis Mak De. Dan anak-anak tengok tak rupa kanak-kanak yang mirip arwah Siti Sarah itu dan bagaimanakah pertemuan mereka dah sampai Syuib buat video call ya. Kalau anak-anak tahu, jom sama-sama kita zas video ni. Kita nak pergi jumpa siapa you guys? Alay. Wais nak tengok apa gigi dia? Jadi Wais cakap nak tengok gigi. Tangan tarang jenisnya. Ini tangan dia. Gigi sama. Sama lah yang lubuk mata macam tu terus sama. Kan? Lubuk mata macam tu. Apa? Betin, betin, betin dah sana lah. Salita kat depan. Dia macam segan nak tengok muka you ya. Masya Allah, kanak-kanak yang bernama Miza tu betul-betul mirip Puteri Sarah kan? Dan menerusi rakaman berdurasi 44 saat itu, anak sulung Allahyarham Siti Sarah iaitu Wais Al-Karni turut hadir yang kelihatan tersipu-sipu malu sebaik bertentangan mata dengan kanak-kanak tersebut. Dan Rai Sudin yang dilihat duduk santai sambil bersembang kemudian menyifatkan Miza mempunyai gigi yang sama seperti Allahyarham Siti Sarah. Dan melihat di ruangan komen, Syuib ada meninggalkan pujian terhadap kanak-kanak berkenaan, dikatakan comel sama seperti Allahyarham Siti Sarah sewaktu kecil. Kata Syuib, Masya Allah comelnya lah hai, macam Siti masa kecil. Sampaikan salam pada adik Miza Mak De. Sementara itu Syuib juga memuat naik sebuah hantaran memaparkan dirinya sedang membuat panggilan video bersama kanak-kanak itu seperti yang ditunjukkan tadi. Dan terdahulu ya, Miza menjadi tular di aplikasi TikTok selepas seorang ahli keluarganya memuat naik beberapa video mengatakan wajah kanak-kanak tersebut tidak upah seperti Allahyarham Siti Sarah. Dan Alhamdulillah termakbul juga hajat Rai Sudin. Dapatlah dia melepaskan rindu pada arwah Siti Sarah, InsyaAllah. Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Kursi Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat.
Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.